belajar dulu lah, bro. Apabila nanti dipercaya oleh Balai Besar Serayu Opak bisa dikerjasamakan dalam pengelolaan kawasan, semoga nanti bisa menjadi wadah berbentuk operasi. Namun riyenipun menika paguyuban, Pak. Paguyuban Bogowonto. Jadi tempat-tempat ini ada paguyuban masyarakat terdampak, dan itu tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat untuk menyampaikan ke pihak terkait. Menboten istilahnya menyampaikan secara perorangan. Terus alhamdulillah bisa memfasilitasi antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Dan terbukti alhamdulillah di Wonosobo ini proses bendungan bener bisa berjalan dengan lancar di Wonosobo. Alhamdulillah. Dari aspirasi masyarakat yang pernah kita sampaikan, baik dalam proses sosialisasi, proses larap, proses pembebasan lahan, salah satunya, Pak, di samping masalah harga tanah, kita dulu menyampaikan aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik ke anggota Dewan DPRD Kabupaten Wonosobo, Bapak Bupati, BDWS, salah satunya adalah agar ada keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan kawasan, Pak. Bahkan dulu kita kepada tim pengadaan tanah sebagai prasyarat, Pak. Masyarakat Wonosobo bersedia untuk dibebaskan lahannya sebagai program bendungan bener dengan catatan mohon dilibatkan di dalam pengelolaan kawasan. Itu yang menjadi aspirasi masyarakat dan kita tampung, kita salurkan melalui paguyuban Bogowonto pada waktu itu. Bapak Gubernur Jawa Tengah ingkang kula hormati serta Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Serayu Opak, perlu kawula matur, ada beberapa aspirasi masyarakat yang sampai saat ini belum terrealisasi, Pak. Salah satunya terkait dengan pembebasan lahan. Di Wonosobo ini ada 1010 bidang. Sekarang masih ada 14 bidang, Pak, yang tersisa, yang belum terbayarkan. 1 bidang tanah perorangan, 13 bidang tanah kas desa, desa bulan. Alhamdulillah, tapi saat ini masih dalam proses. Mohon supportnya, Pak Gub, Pak Kepala Balai, mudah-mudahan agar secepatnya di Wonosobo ini terselesaikan 100%. Clear and clean, mudah-mudahan, Pak. Itu harapan masyarakat. 1 bidang milik perorangan dikarenakan orangnya berada di luar negeri dalam kondisi kota, tetapi saat ini masih dalam proses untuk dikuasakan kepada keluarga adik-adik. Kemudian yang tanah kas desa ini juga sudah dalam proses. Itu terkait dengan aspirasi masyarakat yang belum terselesaikan. Kemudian aspirasi masyarakat yang kedua terkait dengan harapan, Pak. Harapan agar masyarakat ini dilibatkan di dalam pengelolaan kawasan. Jadi, nyuwun supportnya dari Pak Gub dan restunya dari Bapak Kepala Balai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada SPKS antara Balai Besar Wilayah Serayu Opak dengan Operasi Tirto Mulyo Bogowonto. Insya Allah masyarakat siap. Siap nggih, Bapak Ibu? Ya. Dan mudah-mudahan ini sudah bisa terrealisasi. Ini merupakan apa gitu, Pak? Bukan janji, tapi dulu adalah menjadi prasyarat dari masyarakat. Dan alhamdulillah di Wonosobo ini proses bendungan bener itu adem ayem nyaman sampai hari ini. Insya Allah aset yang ada pun di lokasi sakit panjenengan bersani, insya Allah aman. Masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini menjunjung tinggi terkait dengan keamanan aset negara yang ada di kawasan bendungan bener. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten karaharjan dumateng panjenengan sami kula dongake sehat. Amin. Sing pun divaksin pindho, pindho. Urung besok doyo. Kuwi ane ora ngacung. Sing pun ping telu. Ge. Sing lagi pisan. Yang lagi pisan. Merasa ngacung aura tekon karo kowe, Mas. Niki komplit. Bapak Yasis geng kantor Wapres, enten saking BBWS. Ojone kula mbukeh iki mbriki. Dene Polri komplit. Waduh, pokoke akeh. Bawa jendela koperasi sambutannya yo ngarep-arep. Yang penting masyarakat dilibatkan, Pak. Kalau enggak duriannya saya ambil. Jane asline yo ngono kuwi yo. Anek kula pandurit pandurana PN dhewe. Ning dirawat. Ngoten. Nah, digawe keplok-keplok. Pengen nek panen ya ngundang-ngundang gubernure ngono apa. Anak duren bareng lho tadi kan ya asik, Pak. Dan saya senang tadi, Pak, nggih. Warga berkumpul rembugan karepe ape kerjasama karo BBWS. Riyen saking paguyuban langsung berubah. Berubah kok berubah. Berubah terus jadi koperasi. Ya rada asing. Anggotane pinten, Pak? Manggomik jare kon ngobrol ya karo MC-ne. Kan ngobrol ya, Bu. Pinten anggotane? Anggotanya warga masyarakat terdampak di Kabupaten Wonosobo sekitar 600-an. Eh, nggih koperasi sekitar anggotane kudu mesti 600 siji, Pak. 600 pelulas ya. Ben sekitar ini kira-kira iki ya dukun wae. Pinten kira-kira? Ya 600 kuwi. 601, Pak. Jangge. Terus dia dalam berkooperasi. Eh, insya Allah, Pak. Kami okay. Kita baru kan, baru belajar juga, pengurusnya juga baru belajar tentang masalah kooperasi. Kau pilihannya kooperasi, mbok PT apa CV? Kooperasi itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Saya anggota kooperasi ini sama ngacung. Saya SMP kan saya wedok lagi ibu-ibu. Siapa ibu-ibu yang tempatan ibu-ibu? Bu, anggota koperasi ibu-ibu. Bapak-bapak yang... Ini gila anak bu ya. Bu, pergi bu. Oh, bukan mereka. Untuk sepeda. Jadi abdur lagi, Pak. Oke, aman nih. Ini gue yang dimana kereta sebuah kabe, bu. Jangan bendara koperasi, bu. Keluarnya gede banget. Ini media beri ibu. Jangan kita koperasi. Dah raja. Bukan ibu. Bu Komsatun, Pak. Hah? Komsatun. Komsatun. Eh. Undangannya Bu Kom apa Bu Satun apa Bu Tun? Maaf Bu Cili untuk desa. Hah? Cili? Bu Cili. Sampai ini kegini terus kegini sepi, Pak. Bu, ini kok dari koperasi ini kok ini koperasi tenana aku kertas pro. Lalu ngomong ngarepe gubernur ini loh. Hah? Saes tuh, Pak. Saes tuh? Iya. Kira-kira ya tenana nih. Iya, insya Allah. Nah, menurut jenengan anggotanya pinter. Kira-kira kira-kira bisa apa-apa lah 600 600 siji semua 600 jadi 600 siji 600 telunas aku tekan kono saya hukum itu 600 jenengan ya dua lemah ya menteri angsa ya dituku dituku sih dan hah? Saking bendungan. Oh, tuku bendungan. Ya, itu, Dit.
Pengantuk, Pak. Bayar. Sampun. Pun. Mau ditambah? Sampun. Tengoknya aku. Ngomong sekedi, Pak, dalam pikiran itu. Iya. Di bawah 1M. Makin itu bahan. Kalau 1M ini amoi gaya kan. Di bawah 1M ini 900 juta, 900 90 sama. Bu. Kita gitu pas mau, Pak. Wis suarane wong lanang iki ngono kuwi, ya ta. Wis umur suarane bae lho. Bu Pam, Bu Mini. Bu Cili. Gitu Mas. Karena usaha, Pak. Ala kok saya jujur wae. Saras tuh, Pak. Lah usaha apa? Sama kulit gaji yang kancing, Pak. Kulit gaji, lah gitu kuwi napa jenenge? Mas Benso. Benso. Benso iki apa? Benso itu tamat semua tahu kan jenenge Pak Somil. Iya, ana rasane jelas jelas ya toh Bang Somil. Ono sing jenenge gaji, ono sing jenenge benso, ono sing jenenge senso. Ye, gaji napa to rek? Ora ora kan itu gaji. Rasa ngelirik terus to. Ini bojomu apa Mas? Hah? Ya. Oh, ya. Perkane pinten? Bensone. Iya. Sakit yuto, Pak. Lho, juga banget to. Ora ya meneh. Lah kan kasih Pak. Oh, tunggu lemah meh. Nggih. Sampeyan iki keplok-plokan to lemah, Pak. Tunggu lemah, terang meter. Namun sekecil, Pak. Wong awis. Hah? Awis. Oh, ora aku ora tekon pirang meter nek tekone murah apa larang, Bu? 100 meter, Pak, namung. Ora 100 meter. Lho kadung ngelirik rene kok. Lho riyen lumayan jenengan sing ditugas BBW wis pinten? Riyen kata. Kata. Enten pinten nggih? 100 meter nopo nggih? 100 meter. Terus ditutuk lemah saiki 200 meter. Lah sik turane dite. Iya. Sama tabungan, Pak. Oh tabungan, jadi saya ini sekolah di tabung, sekolah gratis kok. Tempun di sekolah ya? Dengan SMA. Negeri? Almadhani Kepil. Negeri apa swasta? Swasta. Oh bayar ya swasta. Anggir gubernur mula sekolah negeri gratis Bu Bunswe. Ini juga apa-apa suka ya. Baru itu bayaran lemah bro. Ah, itu kenapa nih? Sampun. Bu, nih kan double koperasi jangan jadi anggota nih. Kayak nurunan atau pembuatan? Dereng urunan. Oh, dereng? Makanya tiga nurunan dari ini? Urunan apa nih, Bu? Simpanan wajib, Pak. Kayak saya mau nanggini, Pak. Ya, mbak, ini terus. Ulan itu sorry lho, ulan itu nemi ngeten itu biasa. Lom jatuh itu rambut dan koperasi, tak? Sok-sokan gak koperasi, ya, gimana? Dem di KP itu. Apa, Sudar? Ketua ini koperasi, Sudar? Pak Komarudin. Oh, apa, Sudar? Coba nih dari koperasi itu enten tiga simpanan. Simpanan apa mawon? Simpanan duit, simpanan. Berapa nih yang mau ngaku? Apa simpanan nih? Mbak yang mau simpanan bujung. Bujung. Maksa mu wangi kok kan deh. Ayo simpanan apa mawon? Kita di koperasi. Ayah kandani meh. Apa? Ngerti nama bonek yang bentak ajari. Nah, ngono lo jadi mudeng kok. Kira, Pak Ketua, jelas ke simpanannya apa baik. Ya Pak, wonten koperasi Tirta Mulya Boga. Ya simpanan apa wae ora sing kula dawa. Apa? Simpanan wajib, simpanan sukarela, Pak. Mudeng lah. Nanti gak koperasi nganggo simpenan. Orang yang melu koperasi teken-teken pro, baru ini jodoh sumbangan.
Gila, pinten simpanan nih jari ini? Di kita murah pak, hanya simpanan pokok 50.000, yeah. Simpanan wajib 5.000 per bulan. Oke. Okay. Simpanan sukarela sumangga saking Bapak Gubernur. Wah. Mas aku pelawa, sorry ya kok simpan. Anggota we ora kok nyimpan nih loh. Ora itu SHU. Yeah. Bang, ya Pak. Mudeng, mudeng tau Bu? Nah, jangan penyimpan dereng. Oh, dereng. Nah, Pak, Ketua, rencananya kapan? Jadi kita sedang mematangkan masalah ART, Pak. Oh, dulu. Iya, baru dalam proses. Jadi lu nggak, Bu? Sampul, tapi untuk ART. Hah? Badan hukumnya sudah? Sudah. Pun diserahkan? Belum. Jadi ini, jadi diserahkan ini. Tidak usah, Pak. Enggak, ini. Serah-serah kesukaan, gue kan pacaran atau itu. Wah, aku dalam ke... Niku wau. Pak Yai, wacarane MC ini amin dredeg kok 17 wacarane. Wah, sampai ini subuh ini rampungnya. Lus nyerahke kula, Mas. Lus nyerahke kula ten mriki niki mah diserahke kula. Napa? Oh, nggih, berkas koperasi. Koperasi produsen, nggih. Siapa lo pesi, Bu? Oh, nggih. Enggak, ya saya disini tenana loh, kardus kok, ya kok mabrak, wih, tenana nih. Ya kok foto kopi? Oh, pembayaran notarisnya ditayari. Oh, memang foto kopi toh? Tenana ya, notarisnya Putri. Tenana, oh, jadi ini masih bayari provinsi. Buatan pak, sambut. Masih bayar lah? Sambut. Oh, apa lu sendiri? Warga terdapat ini Sama ada iuran, Pak. Ada bonus. Sudah 6 miliar ya. Gaya boleh. Ya, ini wis dadi niki lho. Niki akta notarise. Ya, no. Nggih. Niki saking Kumham. Oh, pernyataan surate saking Kumham. Niki tadi. Jadi nek ngomong koperasi kula nek panjenengan-panjenengan iki ono suara ketua Komarudin nggih. Pak Agung Jawa. Insyaallah Pak. Mudi jasa. Aufa mustahid. Atuh. Oh jenengan. Rada cah nang kene dhewe mudeng. Ilmiah. Cek tok ya lah. Ya Allah. Oh. Abdurrahman tua tiga. Nggih, oh kita yo mudeng. Lah delok prejengane ngoten iki kesangan Pak Kiai. Pajak koperasi. Padahal pajak koperasi itu biasanya napa? Utang terus setor ora mak koperasi ini ya. Sekarang tahu bendarane ini. Suradi bendarane. Pak Radi. Oh jenengan. Bendarane cilik. Kau santun. Bu Cili, ini Pak. Loh jadinya kan bendara tenaran lah. Berarti bedaan itu lah keliru lah. Wajahnya wajah bendara. Gaya. Wes sih, pun dadi. Wan, bang, mas rakyat ini? Gini, Pak. Ambil lagi. Ya, ngapain. Lalu gue nyerah lagi, tadi. Ya, ngapain. Eh, buka-buka manfaat. Sosialisasi. Buat kita. Gini, kepala dinas koperasi ini telpon-telponan BAB-an, pelatihan ini gue tenanan lho nih nah jendungan, wah mana gue njaluk durene orang yang njaluk apa yang prospek koperasi ini bekerja koperasi ini berjalan ya ngandung mas, ini mau ya saja ini rada uro-uro karo ngampet lorong ini gue njaluk. Koperasi kan bisa bekerja. Nah, dalam konteks bekerja ya kira-kira nek dikon ngerawat apa iki mung green belt. Mungkin memang perlu perjanjian. Jadi nanti PKS ya. Ya PDIP bareng kok PKS itu. Aku PDIP ya mau PKS ngomongnya. Perjanjian kerja sama. Nah, niku mengke digaweke mawon nggih. Gaweke tugas koperasi siji loro telu papat. Kula saran, kula saran. Nek iso sing detail.
Jadi nandur uwit piro, uripe piro. Nek ora, kowe tak menjalan. Ngono, ora aku biasane iki nandur, bare kowe melenjing. Uripe mung didongake saka jarak jauh ya ora iso disirami barang, dirawat, dipupuk, durene ngurip. Dadi kita kan nyenengke. Nangono, niku tandurane napa, Pak? Ah, nandure pisang itu. Pisang. Oh, apokat, nggih. Apokat apa? Itu. Kok ditung. Di Green Belt koperasi napa jenenge? Tirtomulyo. Tirtomulyo, kira-kira kuwingku nandure pira kuwi sing apokat. Maksudnya napa? Kersane Bapak Ibu niki koperasi kok mlaku tenanan. Nek pun rampung pripun? Dadekke kawasan wisata. Dari itu desa wisata. Jadi tembun begini. Nek gone mriki mungkin ngundang perguruan tinggi. Kenapa? Kondisene. Desene sing apik. Dadi wong mriki mungkin insyaallah bendungane dadi piknik. Dadi mboten mung ngrawat tanduran, digawe ke tempat wisata. Aturan netizen sing taku piye? Karena BPWS pun izin, itu manfaatnya ini izin pemanfaatan itu yang mau buat itu masak keplok, mas gak mau bukan keplok prok itu ya itu nyambut gawinnya ya buat itu masa mau enteng menurut dia nah itu mungkin empun dagewin ini kita tok saya tanaman-tanaman ini ki saya jenengan damel temeriki ini diratake gonang-gonono banyu ini umpomo kopi ini ku temeriki kopi temeriki makan durian kopi durian saya belum tahu lah temeriki itu kan dari kopi durian dari kopinya rasa durian gitu itu mungkin sakit tinggi apa ya pamer dengan teknik ini iki loh segara koperasi. Koperasi ini kayak koperasi tenanan. Insya Allah mau coba ya Kak Ude. Ketua untung duluan. Ya ini kan betul muncul. Kalau ini kan ngomong tenanan ini Pak. Itu kok ya ini fakta nih. Ini kayak gini kan dulu temen. Coba nih. Wongnya berintegritas. Jujur-jujur gitu. Luar biasa. Tapi kalau duit ya rasa ngomong. Betul itu Pak. Betul itu. Betul itu. Duit rana dipangkat gitu. Nah, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Kula titip Green Belt dirawat, masyarakat diberdayakan. Nek mungkin nek enten potensi nggih, nek enten potensi niki sing koperasi utawa sing desa, niki pak enten potensine. Wah, iki ramen duwe koperasi ampun. Jenengan niate ndamel koperasi, tinggal usaha, tinggal kerja sama kali BPWS, nek tiba enten potensi-potensi liyan sing masyarakat. Jenengan ngomong, ngomong kali pengkap sakit, kali pengkap sakit, apa dilatih, dilatih. Terus nek sakit, aja suwi-suwi. Iki nandur nanti telung tahun kepungkur, bugar, guys. Guys, cilok, nenek umpama ngeton, di rumah langsung prut-prut-prut, nandur. Wah, ini pak, idenya ini, gue dilatih ini, latih ini, gue latih pembukuannya, latih produksinya, latih pemasarannya gitu. Ya dilatih bagiin duit barang. Permasalahannya bagi duit ya jauh niku nek ra dilatih niku sosok ngono lho. Separuh-separuh nggih, kok jenengan nggih lho mriki. Jenengan separuh nggih, kula separuh. Separuh niku ngono pi jenengan separuh kula separuh aja. Jenengan separuh kula separuh pun nggih jenengan nggih nggih. Jenengan separuh kula separuh. Lah kula nek separuh terus lho. Separuh penggo pangkaten lah ya iso berparuh-paruh niku ta. Ngoten, bon, iki dirawat. Nah, kalau ini nanti bagus, nah, tandurannya juga bagus, nah produksinya kayak kudu saya. Kalau itu bisa Bapak Ibu monggo disiapke dari sini. Insya Allah kita dampingi. Ini yang kalau betok komplit, koperasi ini monggo. Ini duit tempat pelatihan. Aja mung Semarang, Semarang. Cedak Solo, Solo. Bawa mau ngadain bisa get. Tapi, nah gini, kalau kon mau sobo kon fasilitasi, kon ini rasa mikir, repot. Kalau saya tengok berpikir apa-apa, berarti aku setahun itu loh. Urusan terlalu tanduran dan itu para dinas lingkungan. Oke. Ya, itu. Itu urut ke dokter barang itu menyelidiki. Urusan apa?
pariwisata ini, pariwisata ini kok damping ini kok landscape, desainnya apa sih jamin pertanian, nah ini urusan pertanian ini pripun dan ini organik gak bisa organik merasa buku-buku kininya latihan siapa ngerti umomo dan ini dengan kerasa organik terus disumbang Alsintang itu kan kurang apa boleh? Insya Allah Pak. Iya kan, insya Allah disumbang alat dibayar pupuk gelap apa boleh? Insya Allah ya toh pemerintah tambah modal gelap apa boleh? Alah, meski rasa bicara mas aku ngerti lho kalau anda saking kerepin itu jalan ini kata bu jenengan lo semangat banget tepuk tangan nih mau nikin ini umpomo darah nih nyambut GWC melaku gitu lagi melaku lucu umpomo kok tangannya banter ya tapi semangat nih Pak tapi yang tidak kalah penting ilmunya Pak karena kita belum kuasa yang seneng kali jenengan niku 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 mau digawainya duit jadinya yang ilmu serasa sih duitnya kok baik ilmunya sih baik pun niku leres nih ilmu ya jadi amal tapi gua miso Masya Allah luar biasa boleh atas ini atas ini tekan apa badan yang beribu atas ini tekan badan si jiwe siapa mas? Ini mas? Bon cukup. Hai Bapak Ibu. Oke guys, siji ki mesak iki ku mau topi ini wah jan kita iki anu. Forester. Dalang, dalang. Hah? Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Duha dari bener, Desa Bener Duha. Lahirnya memang pas anu iya, waktu itu kan iya dari saya sampai anak saya juga lahirnya waktu Duha Duha terus iya apa memang pas arep metu sebut dipet sih oke pas Duha ben podo mira apa apa alhamdulillah saya dari Desa Bener Kecamatan Tepil saya ingin menyampaikan bahwa benar yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Guyuban bahwa dulu sebelum tanah kami dibebaskan itu kita memang punya salah satu syarat bahwa selain ganti rugi berupa materi dalam arti uang kita juga mengharapkan menjadi persyarat bahwa pengelolaan bibel itu adalah melibatkan warga jadi bukan hanya arangan dari Pak Ketua aja tapi memang iya dong, dan sekalanya iya iya paham kemudian ini cuma selama ini kita kan menunggu terus saya buka. Lo mulanya aku tak korasa nunggu yang ben. Jadi jangan lama-lama lah. Jadi lo saiki. Lo saiki mas. Untuk apa? Surat. Pertanyaannya apa? Ya surat kerjasamanya. Oh surat atau butuhnya? Mungkin administrator ini tadi. Ya, apa kita itu kerja? Yeah. Oke. Okay. Bon. Jawaban mas. Ini jalan surat ya. Anjir, terima kasih Pak Gubernur sama Bapak tadi menanyakan untuk PKS-nya memang nanti harus dibuat draft-nya dulu Pak didraftkan tadi sampaikan juga dari Pak Gubernur harus detail seperti apa jadi memang tanah gembet ini memang peruntukannya nanti pemanfaatan oleh masyarakat memang dari Bapak Presiden Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa kita itu tidak akan membiarkan tanah itu nganggur jadi silahkan nanti dimanfaatkan tapi nanti harus detail Pak anunya seperti apa makanya dari nanti koperasi ini koordinasi dengan kita secepatnya untuk mendetailkan poin-poin apa-apa yang harus ada di kerjasamakan itu Pak Gubernur. Jadi tidak waktu lama Pak, mungkin mulai Senin pun kalau nanti tim dari koperasi bisa kami juga sudah siap. Jadi seperti itu Pak. Beres Pak Bro. Senin di draft. Kamu nggak di draft orang? Draft nopo? Ya itu apa rancangan-rancangan. Rancangan. Wah, ini jas tentang begini, ini ngerti ya. Pohon Senen, kutra-kutra, lain, nindi, tanduran neopo, ngerawat TV. Oke, bende lain konser ini lo. Bu Iman ini, ya, itu urusan koperasi, ngeben difasilitasi, ya, buat timen jenengan. Eh, Senen, Bu. Senen, nge-zoom deh orang. Siap, siap. Zoom, zoom deh orang, zoom, ya toko ya orang bopo, rutunan nang Semarang. Pun tau pun Semarang, Bu? Jarang, Pak. Jarang, Pak. Oh, jarang? Jarang. Jarang, Pak. Pon di kalian mereka. Pon Bapak Ibu pon sore ini. Lo dengake sehat kabeh gendang dieksekusi. Kita nggih Pak nggih. Koperasi ini dilakoke ning pindah meleh mungkin enten ide mengembangkan potensi masyarakat. Kalau masih bisa optimal optimal. Artinya ngeten iki lho. Nek jenengan iso biji 100, iso biji 100. Lah wong iki nandur iki bijine mung 10.
tambahi gawe koperasi bijine 20 mbok golek meneh ngono lho. Sing 70 iki apa? Ngono. 70 niku pelatihan niku wau. 70 proses, 70 digitalisasi, 70 niku produksi, packaging wis macam-macam. Tur pun enten contone. Nanti desa wisata ya Mas ya. Itu banyak desa wisata yang bagus. Saya sih belum tahu landscape-nya seperti apa, tapi kalau nanti teman-teman bisa bertemu, berkumpul, banyak yang mendampingi, insya Allah jadi contoh yang baik. Saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu berikan untuk negara, insya Allah ini menjadi ibadah, menjadi investasi, dan tentu saja apa yang disampaikan oleh BPWS juga pasti niatannya baik, dan nanti akan menggunakan itu ya panjenengan lagi, panjenengan itu dia panjenengan sok sedulur-sedulur ya, agar kemudian ini bisa menjadi manfaat karena tubuhnya panjenengan. Mungkin panjenengan asma ini mungkin dicatat dan prasasti, tapi insya Allah dicatat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Bapak Ibu, inilah tumpeng yang mudah-mudahan menjadi simbol pengelolaan kebersamaan yang luar biasa. Dan seumur umur saya baru sekali ini dikasih tumpeng nggak ada lawuhnya. Siapa kita? Pasar Eno. Bangun. Ye, Pundi. Niki. Jenengan di Florot ki apa? Pasti ki. Apa ki? Apokat. Bismillahirrahmanirrahim. Subur ah lemah eh oh yang ini api eh api ya taya oh gitu oh gitu oh ini maculero tuh kita angkiting ya tangannya sekarang bon oh ya enak eh bah dia uang desa bener deh sambian. Sampun sampun Pak. Siram lah. Ni rahim. Danen raper kami. Bukan gua syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur makmur. Amin. Eh sudah kadung lu kok ya. Toras, angkat kaca. Ya, ini salah satu cara kita menyelesaikan dengan masyarakat terdampak dari pembangunan waduk Bener. Dan ini yang ada di Wonosobo, ada inisiatif dari Kades, dari warga masyarakat untuk membentuk koperasi. Awalnya paguyuban ya Pak ya. Dari paguyuban kemudian bisa dibentuk koperasi. Dan dari BPWS sangat support. Sehingga dulu perjanjiannya silahkan tanah saya diambil untuk pembangunan waduk Bener, tapi tolong dong masyarakat dilibatkan. Kami yang terdampak-terdampak ini ingin mengelola wilayah sekitarnya khususnya Greenbelt. Dan hari ini dibentuk koperasi agar secara apa ya komunitasnya tetap masyarakatnya ada, mereka bisa mengerjakan dan nanti tinggal kerjasama sama BBWS. Dan kita akan siapkan perjanjian kerjasamanya, gih, harus detail. Makanya profesional, bukan cerita iba, bukan cerita hanya sekedar kasihan, tidak. Tapi dilibatkan profesional, mereka merawat wilayah ini, nanam-nanam, dan tadi saya sarankan memang siapkan desain pengelolaan yang lebih profesional, umpama menjadi area wisata, ya. Tapi kita mesti melakukan persiapan agar tidak permanen nanti bangunannya. Sebab kalau insya Allah nanti bendungan sudah jadi, dalam kondisi yang normal-normal saja, daerah ini tidak akan kena air. Tapi seandainya ya cuaca yang berubah 100 tahunan ya, bisa jadi kalau terjadi banjir, luapannya akan sampai sini. Tapi itu kemungkinan ya agak kecil gini ya, lama 3 hari. 3 hari juga udah surut. Nah kita manfaat, kita ingin masyarakat nanti didampingi untuk pemanfaatan. Koperasinya jadi, anggotanya bisa bekerja, produknya jelas, tapi mesti di-extend. Nanti kalau umpama itu buahnya bisa dimanfaatkan, bisa dikelola, umpama pengolahannya seperti apa, bagaimana cara menjualnya. Yang kalau semua dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat yang sudah mengelola. Dan kami menyampaikan terima kasih
pola ini menurut saya bisa dijadikan contoh ya, sehingga ada kok cerita baiknya gitu ya, bukan semuanya jelek. Dan nanti bendungan kan juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat semuanya, tidak harus koperasi apapun namanya, tapi bisa memanfaatkan. Nah, proses pemanfaatnya tadi kalau dari tua koperasinya beliau sampaikan tadi ya, butuh pelatihan. Nah, Dinkop kami bisa mendampingi untuk urusan tanaman lingkungan hidup, bisa untuk urusan produksi dari Dinas Pertanian ada, sehingga kita sampaikan. Nah, saya dorong, please organic full, biar kita jadikan percontohan itu, oke? Okay? Ya. Yeah.